Malam hari ini saya merasa bangga berdiri di sini sebagai orang Batak yang ada di perantauan. Melalui acara Pesta Budaya Batak ini kita dapat berkumpul, yang mana tujuan daripada kita berkumpul ini setidaknya ada beberapa, antara lain yang pertama untuk mempererat persaudaraan antara masyarakat Batak yang ada khususnya di Kota Tangerang Selatan. Kemudian yang kedua, tujuan daripada pesta budaya ini adalah untuk menggali nilai-nilai luhur budaya Batak yang mungkin selama ini sudah banyak kita lupakan, khususnya bagi masyarakat Batak. Dan yang ketiga, tujuan daripada pesta budaya Batak ini adalah untuk menyemarakkan dan memperingati ulang tahun Kota Tangerang Selatan yang ke-10. Selaku pembina Persatuan Masyarakat Batak Tangsel, saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh panitia, kepada seluruh rekan-rekan, Bapak dan Ibu sekalian yang sudah bersama-sama berkontribusi untuk mensukseskan acara ini. Impian saya adalah masyarakat Batak yang ada di Kota Tangerang Selatan ini dapat berkontribusi secara positif terhadap program-program pemerintah di Kota Tangerang Selatan ini, sehingga diharapkan keberadaan masyarakat Batak di Kota Tangerang Selatan ini dapat dirasakan manfaatnya bagi masyarakat yang lainnya. Kemudian dalam kesempatan ini saya mengajak kepada seluruh hadirin dan tamu undangan yang hadir, khususnya masyarakat Batak Kota Tangerang Selatan, marilah dengan kegiatan ini kita akan semakin mempererat persatuan dan persaudaraan di antara kita, khususnya masyarakat yang ada di Kota Tangerang Selatan. Dan semoga acara ini dapat berjalan dengan lancar dan diagendakan setiap tahunnya sebagai wujud kontribusi masyarakat Batak yang ada di Kota Tangerang Selatan. Orang!